Menyentuh pesan Diogino untuk Amar Zoni saat dijenguk di tahanan, hati Iris Bella meleleh. Sebelum dekat dengan Amar Zoni dan menikahi Iris Bella, Diogino lebih dulu dekat dengan Iris Bella. Saat itu Iris Bella dan Abraham Diogino menjadi pasangan artis yang romantis, bahkan kebucinan mereka sempat menjadi canduan banyak penggemarnya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Iris Bella memutuskan berpacaran dengan Amar Zoni dan cepat-cepat menikah. Diogino pun terlihat kecewa dan sempat tak muncul ke publik untuk sementara waktu. Iris Bella akhirnya bahagia dengan rumah tangganya bersama Amar Zoni hingga dikarunia dua anak yang lucu. Hingga akhirnya muncul kabar yang mengejutkan, Amar Zoni ditangkap polisi Jakarta Selatan dengan kasus narkotika. Sebagai sahabatnya Amar Zoni dan mantan kekasih Iris Bella, Abraham Diogino pun turut sedih dan empati pada Iris Bella dan Amar Zoni yang tengah diterpa ujian. Diogino langsung bergegas ke Polres Jakarta Selatan untuk menjenguk Amar Zoni dan memberikan semangat moral. Tak sampai di situ, Diogino pun memberi pesan menyentuh untuk Amar Zoni. Diogino berpesan agar Amar Zoni bisa menjaga Iris Bella dan harus bikin bangga keluarga. Masih banyak kesempatan untuk memperbaikinya dan masa depan Amar Zoni masih panjang dan dibutuhkan keluarga. Iris Bella saat ini sudah bisa menerima kenyataan dan akan tabah menjalani ujian ini. Iris juga berterima kasih pada teman-teman artis yang masih mempedulikan dirinya di posisi seperti ini. Saat ini Iris Bella lebih bersemangat dan dalam waktu dekat ini Iris Bella akan menjenguk Amar Zoni. Iris Bella juga berdoa agar keluarganya tabah dan ikhlas menjalani ujian ini.